Laura, tunggu dulu dong. Yes. Apalagi yang mau diomongin, aku udah denger kan. Tadi kamu udah cerita kalau ternyata Pak Rocky itu serius. Masalah omongan dia untuk kamu ngebantuin dia ngerebut istri orang. Iya, tapi kan aku gak langsung menyanggupi. Pak Rocky bilang perempuan itu menderita. Dan dia gak tega ngeliatnya. Ya gak, kamu mau gak kalau aku direbut sama orang lain gitu? Ya oke, mungkin salah kalau kita mengambil istri orang atau apalah. Jangankan orang, barang aja kita gak boleh ambil kalau itu bukan milik kita. Tapi kan Pak Rocky bilang orang itu sangat menderita. Contohnya Suci lah. Bagaimana dia menderitanya setelah dia menikah sama Farah? Bagaimana perlakuan Bu Rulita sama dia? Dan kamu juga pernah bilang sama aku, seharusnya Suci tidak menikah dengan Farel. Dan itu apa yang terjadi sama Pak Rocky? Sama. Udahlah, aku gak mau ribut masalah ini. Kalau kamu mau aku untuk menolak tawarannya Pak Rocky, atau permintaannya Pak Rocky, aku akan tolak. Tapi kamu harus ingat, kebaikannya Pak Rocky sama kita. Aku ada sesuatu buat kalian. Kalian tahu ini apa? Salah. Ini daun kelor. Kita hitung sama duitnya. 1, 5, 12, 2. Permisi. Maaf mbak, bisa tunjukkan KTP-nya? Silap tuh. Polisi. Sepertinya orang itu mencurigakan. Kenapa sayang? Tenang aja, itu cuma polisi biasa. Kita kan gak pakai narkoba. Jadi santai aja. Iya sayang. Iya sih, cuma razia narkoba. Tapi saya ini kan buronan polisi. Ah, tarik kumpuk. Mau senang-senang aja kok. Susah minta ampun. Hei, berhenti, jangan kabur! Hei, berhenti! Hei, berhenti! Hei, berhenti! Atau saya tabak! Ampun, Pak! Pak, jangan mainan pistol, Pak. Tadi saya lewat loh, Pak. Kenapa kamu lari? Apa kesalahan kamu? Pak, saya trauma sama polisi, Pak. Pas apa dulu saya pernah digebukin polisi, Pak. Padahal saya salah apa-apa, bener ya, Pak. Sumpah. Sepertinya wajah kamu ini nggak asing lagi. Siapa nama kamu? Ya udah, Pak. Kita kenalan dulu kali ya, biar lebih enak dan apa. Pak, bandar narkoba, Pak. Kabur, Pak. Lari, Pak. Jangan kejar. Woi, tunggu. Sepi banget sih. Ada kemana ya? Mas Farel gak jawab sih. Siapa ya? Hmm.
Hai. Bebek suci. Hilman. Hilman. Hei. Hilman. Kamu jangan berisik. Kamu gak usah takut. Kamu mau apa sih? Aku mau jemput kamu. Kamu harus pergi dari sini sama aku dan kita akan hidup bahagia, sayang. Oke? Okay? Enggak. Enggak, lepasin aku. Lepasin aku. Kamu pasti kangen sama aku. Tidur, udah baca buku, udah ini, udah itu, tapi gak bisa tidur juga. Kepikiran banget deh. Gila tuh Amar. Masa ngabisin nyawa orang? Kayak ngabisin kecoa, gampang banget. Waduh, iya. Wah, gawat. Aduh, gimana nih? Itu mayat udah di... Udah diurus apa belum ya? Aduh, lupa nih. Halo, Amar. Itu gimana? Mayatnya Andi. Udah dikubur belum? Apa? Ibu datang? Aduh, enggak deh. Enggak. Enggak mungkin. Jangan Amar. Ngapain ibu mesti datang ke sana untuk nguburin tuh orang? Sembarangan aja. Ibu yang punya duit ya. Jadi ibu yang ngatur. Ya udah deh, ibu datang. Ini nyesel banget sih nih. Ini orang bener-bener. Beritanya makin besar aja. Di semua berita pasti ada aja berita tentang ini. Lama-lama kalau kayak gini terus, yang ada jadi pasti bakal tahu. Pertanyaannya sekarang aku harus kayak gimana untuk bantu Farah? Kalau cari tahu jati diri kedua orang itu aja nggak cukup. Tapi apapun akan aku lakukan ini demi Jerry. Karena aku nggak mau mentalnya Jerry jadi terganggu karena pemberitaan yang membabi buta ini. Cepetan dong, lelet banget ini. Makin kesel. Bu, mau tahu nggak caranya biar cepet? Apa? Enggak, udah cepetan. Ginian aja minta ditemenin, manja banget lihat ini masa malam-malam ibu-ibu di sini sih. Kita kan tim. Tim, tam, cepetan. Bisa nyur. Cepetan, nanti yang ada Farel curiga, ibu malam-malam pergi. Udah, aman, selesai. Gak ada yang tahu, gak ada yang lihat. Ibu bawain satu-satu. Aduh, jangan kurang ajar ya sama ibu, cepet, ibu lebih tua. Buruan, nanti ada yang lihat. Pasti dia udah jijik banget tuh sama suaminya. Saya tidur di luar.